Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Selamat berjumpa kembali di podcast. Di mana saat ini saya berada di taman lapangan karang ya, di mana sahabat bisa melihat ada apa saja sih di taman lapangan karang, sahabatku. Oke, ikuti liputan kami selengkapnya. Sahabatku, sahabat SKTV-nya dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di lapangan karang, sahabatku, tepatnya di utara lapangan karang, dimana di daerah karang ini terdapat satu taman yang tentunya cocok untuk bermain anak. Sahabat perlu sekali untuk melihat taman lapangan karang, sahabatku. Nah, ini adalah visual dari lapangan karang, sahabat. Kita melihat dari sisi barat ya, ini adalah tanaman yang ada di lapangan karang. Oke, sahabatku, sahabat SK Tubinet, di sini tempatnya tentunya enak untuk disinggahi ya, sahabat. Bagi sahabatku yang memiliki buah hati, di sini ada permainan ayunan ini, sahabatku, semuanya jungkat-jungkit ya, sahabatku, cukup panjang ya jungkat-jungkitnya. Kemudian, nah, di sini ada juga tempat bermain, yaitu ayunan kursi duduk ya, sahabatku, semuanya. Di sebelah baratnya lagi itu sebenarnya ada talinya ya, sahabatku, namun karena sudah lama rusak sehingga tidak diperbaiki. Ini adalah sisi sebelah selatan, sahabatku, semuanya untuk taman lapangan karang, sahabatku, semuanya. Kemudian dari sini, sahabatku, semuanya, untuk di sisi timur, sahabatku, semuanya, bisa dipakai untuk parkir baik roda 4 maupun roda 2, sahabatku, semuanya. Namun untuk kapasitas terbatas, sahabatku. Kemudian di sisi selatan dari taman lapangan karang ada kuliner bagi sahabatku yang merasa kelaparan atau lapar ingin mencari kuliner. Di sisi sebelah selatan ada kuliner berbagai macam, sahabatku, semuanya. Ada kuliner ketoprak, kemudian ada kupat tahu, magelang, pakdul, kemudian ada alfa soto ayam, kemudian dari sisi sebelahnya lagi ada cireng aneka rasa, sahabatku, dan masih banyak lagi, sahabatku, semuanya yang bisa sahabat nikmati di lapangan karang. Kemudian di sisi sebelah barat, sahabat, kita akan mencoba melihat. Untuk di sisi sebelah barat ini ada panggung kecil ya, sahabatku, semuanya. Ini juga dipakai untuk bermain, sahabatku, semuanya. Di panggung kecil ini di sisinya ada tempat buat nongkrong atau tempat duduk-duduk. Bentuknya melingkar ya, sahabatku, semuanya. Kemudian ada tanaman yang tentunya tanaman ini menambah kesejukan dari udara di taman karang, sahabatku, semuanya. Kemudian kita akan melihat ke sebelah barat lagi, sahabatku, semuanya. Untuk di sebelah barat lagi, di sini ada tempat duduk, ada tiga tempat duduk, sahabatku, semuanya. Kemudian ada jalan kecil ini. Oh, ada lagi di sisi sebelah barat, sahabatku, semuanya. Ini adalah pepohonan yang ada di taman karang, sahabatku, semuanya. Namun sayang ya, sahabatku, semuanya, di bangunan yang indah dan cantik ini banyak coretan yang tentunya tidak enak dicetak, tidak enak dilihat, sahabatku. Ini banyak coretan-coretan yang tentunya mengganggu kenyamanan bagi para pengunjung atau rekan semuanya yang akan datang ke sini, sahabatku. Namun di sini, sahabat semuanya, di taman karang ini mungkin sedikit terganggu ya, sahabat semuanya, adanya tempat ini, apa namanya, tempat
pengumpulan sampah sementara atau tempat untuk pembuangan sampah sementara di lapangan parang. Untuk pepohonan di sini cukup rindang sampai di sini. Pohonannya sangat rindang, sahabatku semuanya, tentunya menambah kesejukan udara di taman karang. Nah, itu tadi sahabatku semuanya, sedikit review di taman karang ya sahabatku semuanya. Tapi mohon maaf, di taman lapangan karang ini sedikit tidak nyaman karena ada tempat pembuangan akhir sampah sementara ya di sini sahabatku semuanya. Oke sahabatku, sahabat SK7nya demikian, semoga bermanfaat. Tetap semangat sahabatku, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.